Sinan Berhad. Saya Haji Osman bin Syaharom, founder of Al Isra Group. Baik, alhamdulillah, masya Allah, cukup luar biasa seronok melihat kejayaan kata usahawan-usahawan yang berada di Malaysia. Masya Allah, itu dia adalah daripada Al Isra Group Sdn Bhd, dan ini nak kongsikan kepada anda berkaitan dengan kisah dan inspirasi Al Isra Group memacu perniagaan industri takaful di Malaysia. Jadi insya Allah kita nak tahu lebih lanjut lagi berkaitan dengannya, dan bersama dengan saya sekarang ini di studio saya bawakan selaku pengasas Al Isra Group Sdn Bhd. Di sebelah saya ialah Tuan Haji Muhammad Fazli Maknu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar? Syukur alhamdulillah Dewi. Terima kasih. Datang. Alhamdulillah, terima kasih. Baik, baik. Dan di hujung sana kita ada Tuan Haji Osman Syaharom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Tuan Haji? Baik, alhamdulillah. Dewi okey? Sihat alhamdulillah. Semangat saya tengok kata berwibawa kita tengok perniagaan-perniagaan ni kan, masya-Allah. Jadi mungkin sedikit mungkin nak kongsikan kepada kami dan juga penonton-penonton assalamualaikum pagi ini sedikit latar belakang berkaitan dengan industri takaful iaitu jenama Al Isra Group sendiri. Mungkin boleh kongsikan Tuan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Dewi TV Al Hijrah menjemput kami datang pagi ini. Alhamdulillah, dalam dakwah menyampaikan maklumat kepada jemaah di luar sana dalam bidang saya, dalam bidang takaful. Moga-moga usaha kita hari ini sentiasa dalam barakah Allah SWT, insyaAllah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya Haji Muhammad Fazli selaku pengasas Al-Isra berkecimpung dalam bidang takaful ini selama lebih kurang 24 tahun. Pada awalnya sebagai seorang engineer dan involved dalam bidang ini pada 2001 dan sampai sekarang dah 24 tahun lah. Dan Al Isra terbentuk adalah pada tahun bermulanya pada tahun 2006. Jadi ini hari besok sebetulnya hari jadi. Hari jadi anniversary ke 18 tahun. Alhamdulillah, Allah berkat. Alhamdulillah. Jadi Al Isra adalah satu-satunya agensi di dalam bidang takaful ni yang mana melaksanakan foundation of Islamic culture. That only kita melaksanakan menjalankan bidang perniagaan takaful dalam mengasaskan Islamic method. Jadi kita nak satu benda orang yang involved dalam bidang takaful ni biar dia seiring kejayaan dia dalam bidang kerjaya dia. Biarlah kejayaan dia itu makin lama dia berjaya, makin baik akhlak dia. Masya-Allah. Makin dia berjaya, makin tinggi iman kita. Makin berjaya kita, banyak kesyukuran kita kepada Allah SWT. Itulah asas Al-Isra. Masya-Allah, asas pun kita dah teruja sebenarnya. Masya-Allah, kalau kami mendengarnya lah. Jadi mungkin juga kita dah saya tahu Al-Isra Group dah 18 tahun esok menyambut anniversary yang ke-18 tahun dia. Bukan jangka masa yang pendek. 18 tahun terlalu panjang kan. Jadi mungkin ada jatuh bangun, suka duka yang mungkin boleh kongsikan sedikit. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa sallam ajma'in. Pertamanya kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu taala atas nikmat iman dan Islam. Itu yang pertamanya. Dan yang keduanya Allah secara tentu nikmat kesihatan yang Allah berikan pada kita hari ini, dan terima kasih kepada TV Al Hijrah yang sudi menerima kita dua founder Al Isra ini untuk berada bersama-sama untuk berkongsi ya sedikit maklumat tentang perjalanan ya. Ya, balik pada soalan tadi, sudah tentu selama 18 tahun ya, macam Tuan Haji Fazli sebut tadi,
18 tahun bukan satu jangka masa yang yang pendek ya. Saya juga sudah 23, Tuan Haji sebut dia dah 24 tahun, maksud saya setahun sebelum selepas dia. Jadi benda saya 23 tahun dalam industri takaful ini. Dan sudah tentu dia ada suka duka, perjalanan challenges dan sebagainya ya. Jadi untuk pendek masa kita agak terbatas di sini. Al-Isra ditubuhkan pada tahun 2006 dengan nama Al-Isra Associates pada awalnya begitu. Ya Dewi. Cumanya apabila kita bergerak kepada satu arah yang lebih mencabar ini, dan alhamdulillah selepas beberapa tahun kita dalam industri ini, kita mencapai satu tahap yang agak bagi saya berjaya untuk mencapai satu target kepada 100 juta productions pada masa itu ya, untuk takaful new business. Jadi saya selalu share kepada anak-anak buah saya, every successful people they never stop setting new goal, so what next ya. Jadi alhamdulillah 2 tahun sebelum ini 2022 kita mulakan satu langkah baru yang kita panggilnya sebagai distribution channel yang dibenarkan di negara kita ini, itu kita panggil Agency Leaders Corporation. Jadi daripada ALC inilah okey, jadi tergeraknya satu lagi platform untuk kita maju lebih jauh dalam industri takaful ini. Ya, masya-Allah, itu kalau kita lihat di Kaca TV sama ini antara program-program CSR yang dilakukan oleh Isra Group. Mungkin boleh kongsikan sikit antara apa lagi Sebetulnya dalam Al-Isra, dalam pembentukan bisnes kita dalam bidang takaful, kita tidak lupakan satu, kita mendapat dua channel. Channel ini maksudnya kita berjaya dalam dunia dan akhirat. Inilah ladang di Al-Isra ini selalu dititik terapkan dengan nilai-nilai murni, yang mana inilah ladang-ladang akhirat kita. Jadi dalam masa yang sama kita melakukan perniagaan, dalam masa yang sama kita giving back to Allah Subhanahu Taala. Itulah bekalan kita yang sebetul-betulnya. Kejayaan sebenar kita di Al-Isra adalah apabila kita termasuk dalam, nama kita termasuk dalam ahli syurga Subhanahu Taala. Amin. Yang tu. Jadi kita harap disumut di luar sana. Jadi sesuatu benda-benda yang kita laku, kita mesti mengasaskan foundation yang betul. Sekiranya kita mengasaskan Islam dalam perniagaan kita, insya Allah Allah hadirkan penyelesaian di dalam segala permasalahan kita. Masya-Allah, Allahu akbar. Insya-Allah. Insya-Allah kita kesungguhan masa sebenarnya kan. Jadi kita nak tahu juga mungkin boleh kongsikan kepada kami berkaitan dengan kita nak membangkit semangat bagi mereka yang nak bersama-sama menambah pendapatan ataupun menyertai kerjaya bersama dengan Isra Group ini. Baik. Dia peluang di dalam dalam takaful industri ini, dia begitu luas ya. Dia begitu luas, dia ada pelbagai distribution channel yang ada yang dibenarkan, termasuklah mula-mulanya kita ada daripada bank ya, bank pun ada jual juga takaful, kita ada IFAs, independent financial advisors, waktu kita ada juga produk yang dijual di online, ada juga daripada agency force ya, agency force. Jadi dalam agency force ini, based on statistik ya, datanya for annual contribution ini dia menyumbang 70% okey daripada total new business for 2023 for the whole takaful industry. So bagi saya peluang ini terlalu besar, terlalu luas, sama ada dia adalah fresh graduates yang nak masuk, nak terus join business, ataupun kepada orang-orang yang memang selama ini dia rasa that dia tidak begitu berjaya sebagai agents, tapi dia boleh berjaya di tempat lain, contohnya di sini. Sebab apa? Di sini juga kita ada peluang bukan setakat untuk setakat menjadi agents, tapi saya selalu share di sini ialah bagaimana kita boleh jadi entrepreneurs, bagaimana kita boleh menjadi builders, leaders yang boleh build the empire dalam bisnes. Jadi peluang ni
begitu luas kepada semua peringkat umur. Siapa-siapa pun. Kalau sekurang-kurangnya kalau ada orang yang masih lagi bekerja dan sebagainya dan dia rasa aku dah penatlah kan nak kerja nak masuk bisnes kan tak kisah you buat dalam masa 3 bulan pun you dah boleh sampai kepada satu tahap kita panggil leaders yang you boleh build you punya empire sebesar-besarnya dalam industri. Jadi peluang tu dia ada dua-dua sama ada you nak jadi agents biasa atau you nak jadi builders. Okey, team building kan dipanggil itu apa team builders. Masya-Allah itu ada peluang sangat luas, cukup luar biasa. Sebenarnya kita seronok sebenarnya mendengar sumber-sumber inspirasi daripada Al Isra Group Sdn Bhd. Insya-Allah mungkin ada rezeki kita jumpa lagi insya-Allah kita nak kongsikan lagi kepada penonton-penonton tapi kita nak ucapkan terima kasih kepada Tuan Haji Fazli dan juga Tuan Haji Osman kerana berkongsi dengan kami sumber inspirasi dan mengajak lagi penonton-penonton atau mereka di luar sana untuk bersama-sama dalam kata membina kejayaan bersama dengan Isra Group Sdn Bhd. Saya doakan semoga sekalinya insya-Allah dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya rabbal alamin. Kalau nak tahu lebih lanjut lagi ada nombor, ada apa orang kata di tertera di kaca TV anda sekarang, anda boleh Google, anda boleh research, boleh dapatkan semua maklumat di situ insya-Allah. Kita nak berehat dulu seketika, kembali lagi selepas ini. Saya Haji Muhammad Fazli bin Makno, founder Al Isra Group Sdn Bhd. Saya Haji Osman bin Syahrom, founder of Al Isra Group.